memelihara ikan koi ini sangat mengasihkan. Lihat ya, kalau ikan sehat seperti ini begitu. Lihat sama empunya ini langsung mendekati. Beda dengan ikan yang sakit, ya akan menyendiri ya. Seperti itu yang di pojok itu tuh ada. Saya tuh nggak tahu ini penyakit apa ini ya. Matanya bengkak. Ya, tapi pada umumnya ini ikan sehat-sehat ya. Biarin aja, namanya juga makhluk. Manusia juga ada yang sakit. Seperti Abah pada saat ini juga lagi sakit ya. Tapi tetap semangat ya untuk memberikan konten yang terbaik ya buat para netizen. Netizen agar selalu menonton video dari Abah begitu. Jadi nggak lari ke sana kemari gitu ya, kapan mau bisa meningkat ini konten dari Abah gitu kalau netizennya pada lari. Maaf canda ya, itu kan terserah hak-haknya netizen ya, mau setia, mau loyal, mau enggak ya, diharapkan loyal begitu ya agar konten Abah ini berkembang gitu, seperti halnya konten-konten besar yang lainnya gitu, banyak subscribernya gitu kan, banyak pendapatannya ya, banyak viewernya. Nah, itu yang diharapkan oleh Abah ya, karena dalam membuat suatu konten ini nggak mudah gitu, walaupun temanya itu-itu saja, tapi untuk membuka suatu tema yang baru ini tentu memerlukan suatu kreativitas ya, kreativitas, imajinasi, apalagi nih kontennya gitu ya. Oleh karena itu sebagai bentuk penghargaan atau reward begitu ya, para pecinta ikan hias atau yang menyukai ikan hias selalu menonton video dari Abah ya, walaupun sedikit monoton, sedikit kurang menarik begitu ya. Ya diharapkan ada secuil yang bisa dimanfaatkan, jadi aplikasikan, diterapkan di kehidupan sehari-hari Anda begitu ya. Nah, untuk tema hari ini ikan bisa jinak, bisa diberi makan dengan tangan, tentu itu memerlukan suatu proses, nggak perlu instan ya. Kalau ikan sehat, ikan sudah betah di kolam dengan tanda-tandanya selalu lapar ya, ini mudah ya, memberikan makan dengan tangan langsung ya, dia akan nggak akan takut sama empunya. Tunggu ya untuk ininya, kita praktekin ya, praktekin di kolam ini ya. Kita ambilkan tripod gitu. Kita ambilkan tripodnya ya, pasangkan dulu tripodnya gitu ya, biar jelas, biar jelas terlihat bagaimana sih, apa betul ini Abah dan ini bisa memberikan makan dengan tangan langsung ya. Oke, kita masukkan dulu ininya, handphonenya ke tripod ya, biar jelas ya, kita praktekin apa benar enggak gitu ya. Kita praktekin langsung apa bisa. Ini nggak ada pelatihan, nggak ada latihan ya, nggak ada. Ini secara alami ya, melalui proses lama ya, nggak instan ini. Ini ikan ini akan makan langsung dari tangan apa. Ayo. Langsung langsung maaf ya, langsung ya, dari tangan sendiri langsung dekat.
lagi. Kita selesai lagi ya. Ini asli, bukan buat-buat. Tuh, pulang tuh. Ayo makan. Ayo makan. Ayo, pulang tuh. Yuk, makan tuh. Langsung tuh. Kan kalau udah jinak nih, langsung apa makan di tangan ya. Nah, itu ya. Yo, kita makan lagi tuh. Demikian atraksi memberikan makan dari tangan langsung ya. Padahal kalau Abah sih nggak terlalu suka ya memberikan makan langsung dari tangan gitu. Suka dilemparin aja karena basah ya ke tangan. Cuman ini hanya sekedar menginformasikan begitu bagaimana sih atraksi memberikan makan ikan lewat tangan langsung ya. Nah, seperti itu ya, melalui proses karena sering kita kasih makan dan ikan-ikan juga jadi jinak. Demikian video dari Abah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.